Aduh, kerja apaan ya di kota baru nih ya? Nih gue baru banget kenalan sama warga, katanya sih untuk kerja di kota ini tuh enak jadi supir angkot gitu. Dan ternyata dia supir angkot dong. Nih, supir angkotnya asli kayak gini loh. Dan katanya di kota ini tuh untuk perekonomiannya sangat minim banget, teman-teman. Jadi ya maybe kita coba ikutin dulu kali ya. Ini keren sih untuk supir angkotnya, asli Alter Transport. Om. Ya, kenapa? Om mau ke Garkot tuh. Ke Walkot. Ke Walkot ya? Iya. Mau ajarin saya enggak untuk daftar ini? Apa deh kerjaan tuh supir angkot? Oh, iya ayo Om. Boleh Om ya? Boleh. Ini supir angkot, joknya iya. Tapi gegebet asli. Lihat deh. Iya. Oh, ini udah dimodif ya, Om? Iya, udah dimodif dari pemerintahnya. Oh, udah dimodif. Iya, biar nyaman supirnya. Ah, ya udah deh, Om yang nyetir aja kalau gitu, aku ngikut aja, Om. Iya, Om. Ayo. Oh, jadi di kota ini tuh kerjanya enggak serabutan. Jadi harus daftar dulu ke wali kota, teman-teman. Udah berapa lama nih, Om, di sini, Om? Kebetulan baru hari ini, Om. Hari ini juga baru, Om. Oh, iya. Ah, mantap kali. Iya, Om. Oh, Om, kenalin, Om. Nama aku Junianto, Om. Saya Cecep, Om. Salam kenal. Oh, Cecep. Iya. Saya dipanggilnya Anto. Anto ya. Iya, Anto. Om, ini kalau misalkan saya nggak pakai seat belt lagi, otot apa ya, Om? Seat belt itu otot B, Om. Otot B. Ah, iya nih, otot B. Wah, ini kita bisa jadi teman yang baik nih, Om, kalau misalkan kerja supir angkot gini ya. Iya, Om. Om, tapi pertanyaannya, Om, ini supir angkot tapi spoilernya di atas, mantep juga ya, Om ya? Iya, mantep juga ini, Om. Iya, mantep. Itu knalpot di belakang, bu, gile. Racing banget ini. Iya, ininya. Makanya. Full racing ini, angkotnya. Ada hoodnya lagi. Iya. Asli. Bumper depannya dan tempatnya tuh. Cakep kali. Oh iya. Om, ngomong-ngomong, ini pintu kanan kebuka tuh, Om. Iya, biar ini penumpangnya masuk. Oh gitu. Iya. Oh iya, kalau angkot-angkot kan gitu tuh. Iya. Di sini kan jalur kanan. Oh. Nah ini apa, Om? Kita singgah di sini ambil penumpang. Oh, singgah di sini ambil penumpang. Iya. Tapi ada penumpangnya nggak? Arwahnya aja sih. Oke. Oh, jadi kalau untuk kerja supir angkot tuh masih ada 6 gak, pemberhentian saya. Bukan player gitu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Sembarin saya jalan-jalan aja, Om. Iya, Om, lihat-lihat kota kan. Iya, lihat-lihat kota. Oke, kalau kerja supir angkot tuh jadi bukan kayak player lain butuh tumpangan untuk ke suatu tempat. Jadi kayak ada tuh, ini dia buka sendiri. Om kesini dari kampung merantau kesini ya? Apa gimana tuh? Dia buka sendiri itu pintunya. Jadi kayak arwahnya masuk sendiri lah intinya gitu. Aku merantau, Om. Oh, merantau. Yo, Om, ada gangster loh kayaknya, Om. Waduh. Om, kalau di sini ngomongnya diganti otot apa, Om? Kalau misalkan nggak terlalu jauh gitu, Om. Otot Z. Otot Z? Iya. Oh iya nih, baru nih. Saya takutnya kedengaran sama gangster itu. Nanti kita lagi dikejar, pengen lagi keliling-keliling dikejar lagi ngomongin dia. Ini gue makan di dalam. Ini bisa gak sih di dalam mobil? Om, penghasilan Om, berapa lama nih? Penghasilan ini banyak ini kalau super angkat, Om. Untuk sekali trip berapa tuh, Om? Bisa 8.000, 7.000, 9.000-an tergantung penumpangnya sih. 8.000 sampai 7.000-an. Iya. Tapi Om, kalau kerja kayak gini sering dibegal nggak, Om? Tergantung sih kalau lewat ini jalan rawan. Iya. Jalan rawan itu yang tadi, Om, jalan situ. Oh, situ ini jalan rawan, Om? Iya, rawan itu. Wah, gila sih. Begal dong, Om. Om, kalau makan di dalam mobil nggak bisa ya, Om ya? Bisa. Oh iya kah? Oh iya, kalau nggak salah pakai otot alt ya, Om? Iya, pakai alt memang di sini, Om. Agak lumayan ya.
berusaha untuk makan ya. Iya. Ini lumayan sih untuk kotanya, bagus banget. Gue kalau misalkan milih-milih kota itu kayak gimana ya? Untuk beda matanya itu nggak terlalu parah lah intinya gitu. Oh, jadi ini arwahnya. Oh, masuk tuh. Ada yang buka pintu ya, Om. Iya, aku buka kan pintunya. Iya. Waduh, kita pergi. Wah, ini siapa nih, Om? Supir angkot juga, Om. Supir angkot juga? Iya. Oh, mantap kali. Om, kalau di sini gangster-gangster ada nggak tuh, Om? Ada dong, Om. Ada ya? Iya, banyak di sini. Oh iya nih, ada haltenya. Oh, nih guys, ada haltenya tuh. Lah kok, oh kenapa beda mata, Om, tadi dia nabrak kayak ada bangku. Oh iya, emang ada bangku juga di mata saya. Oh gitu ya. Iya, berarti dia bener nabrak dong. Iya kan. Om, ini tinggal berapa penumpang lagi yang bakal diangkut? Ini langsung ke Walcott ya. Oh, langsung ke Walcott nih, Om. Iya. Mantap. Masih singgah di sini ke terakhir. Oh, oke, okay. Rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Ini biasanya kalau misalkan angkot-angkot yang suka balap gini biasanya ngejar setoran nih, Om. Oh, iya, ngejar setoran ini. Iya. Wih, ada mobil Skyline tuh. Sama siapa tuh? Boxster apa ya? Angkot saya lebih kencang tuh. Ah, iya kah? Iya tuh. Kan kesalip kan. Bentar, Om. Ini spoiler sama hoodnya hampir sama ya, Om. Iya, emang sama. Ah, gitu. Wih, set dah. Beda jalur itu dia. Iya. Jalur panjang itu ambilnya. Oh, dia ambil jalur panjang. Oh, di sini bisa ambil jalur panjang, jalur pendek. Iya, ada dua jalur. Oh, jadi kita nanti kalau misalkan mau kerja itu milih ntar ya? Iya, milih. Ah, gitu. Iya. Oke. Nah, boleh juga nih. Kerja supir angkot ya kan? Iya. Bentar, isi dulu ininya. Formulir daftar angkotnya. Oh, harus ada pengisian, Om. Iya, ada yang di sini. Lah, Om, ada yang mogok kah? Wah, dibegal, Om, itu, Om. Itu udah kemarin. Om, itu dibegal, Om. Iya, Om, dibegal itu, Om. Waduh. Waduh. Kan rawan, Om. Wah, supir angkot aja dibegal-begal juga ya. Iya. Gila. Om, kalau di sini zona hijau. Om, hati-hati, Om. Waduh, Om. Oh, langsung dia marah dia, Om. Kejar setoran kita, Om. Oh iya, benar, kejar setoran juga ya. Iya, nanti kita kena begal sama belakang. Oh, jangan, Om. Jangan sampai kena begal, Om. Aku enggak punya duit ya kan. Kita sama-sama mencari uang, nafkah. Halal dibegal pula. Ya ampun, susah banget kali hidup ini. Iya. Om, di sini mobil yang terkencang mobil apa, Om? Waduh, kurang tahu saya, Om. Oh, soalnya saya masih miskin. Oh iya, iya. Ini belum beli mobil yang kencang. Oke. Tapi di sini ada, Om. Ada. Kayak mobil-mobil gitu ya, Om. Ada banyak. Ini siapa nih? Ini tempatnya. Ayo, Om, kita daftar. Oke, oke. Wih, wah, seru juga ya jadi supir angkot ya. Tapi yang gak enak itu kalau misalkan dibegal gitu loh. Aduh, gue masih miskin banget nih kota ini. Asli. Ya udahlah, gak apa-apa. Kita bakalan coba untuk berusaha ya, untuk mendapatkan uang, untuk bisa beli mobil. Mungkin senjata juga untuk perlindungan. Jangan sendiri ya kan. Makan minum, Om. Oh iya, pasti, Om. Saya selalu ingat makan minum. Iya, soalnya di sini nggak ada peringatan, langsung minggu ini. Oh, langsung minggu ya, Kak? Langsung pingsan maksudnya. Ini Walcott-nya siapa, Om? Nggak tahu juga ya? Maksudnya pemerintahannya gitu, mungkin yang ngejaga jadi wali kotanya atau gimana? Oh, nggak tahu, saya. Oh, juga nggak tahu ya? Iya. Asli, keren juga ya. Selain supir angkot, apa tuh, Om? Ada banyak, Om. Ayo kita lihat listnya dulu, Om. Oh, boleh tuh. Ntar aku lihat-lihat. Nah, ini colongannya nih motornya, Om.
Di sini motor mobil itu harus ini matikan otomatis. Eh, otomatis, manual. Oh, gitu. Iya, jadi kalau langsung turun enggak mati dia. Oke, guys. Nih gue udah masuk ke walkotnya, ada kerjaan apa nih yang ada di sini? Isi di sini dulu. Halo. Ya kenapa Pak? Halo Om, ini mau daftar di sini Om ya? Kalau misalkan mau kerja. Iya di sini. Bentar. Ah. Sama okay. Dapat starter pack di sini juga. Ah, dapat starter pack di sini Om? Iya di situ Pak. Starter packnya apa ya? Kuesionernya dulu Pak. Ah boleh Om, oke. Okay. Halo Bang. Hai Bang. Halo Bang, Abang ini kah Bang? Apa tuh Bang? Seperangkotnya kah? Aku mau mau ambil mobil starter packku Bang. Nama Abang siapa nih namanya Bang? Aku Bujang RDH Bang, ini Abang siapa nih? Aku Anto Bang. Oh Anto. Ya Anto. Salam kenal Bang, mau bareng gak Bang? Aku kerja super angkot juga Bang. Aku mau lihat starter pack dulu sih, yang aku dapetin apa tuh. Oh gitu, emang liatnya di mana Bang? Ke impon sih. Apa enggak kita coba supir angkot aja deh Bang. Ini Iya, supir angkot. Iya, aja. Boleh dah. Supir angkot. Oke, teman-teman, gua bakal coba untuk kerja jadi supir angkot di sini ya. Untuk pencari nafkah, bar makanan sama minuman gua sih agak lumayan sih. Jadi enggak perlu ke market dulu lah, gua kerja dulu. Iya udah. Oh iya, kalau misalkan kalian lihat tuh di sana kan ada tuh AirPods shuttle router ya kan. Ini pemberhentian selanjutnya gua ke Banner Hotel, teman-teman. Penghasilan gua masih kosong dan sisa pemberhentian gua 9. Berarti ada 9 target yang harus gua lakukan ya. Ayo Bang Bujang, ayo. Bang Anto. Bang, siapa tuh? Bang Cecep. Ayo, Cep. Anto. Oke. Jadi supir angkot dulu ya, guys ya. Langsung nih kan karena kejar setoran ya kan. Wah, gila, mantap kali. Gue kirain itu si Cecep punya angkot itu dimodif, ada spoilernya, ada hoodnya. Ternyata enggak, dari pabrikannya gitu. Mantap. Ini kalau misalkan ada penumpang yang angkot, naik angkot bareng gue langsung cepet ya. Tadi ada begal di sini nih. Oke. Okay. Woi. Barbar banget nih asli. Ada kang angkot begal sini, serem banget. Wah, yang lainnya mana tuh? Lah. Kok belum kelihatan? Eh, dibalap dong. Astaga naga. Barbar banget. Sumpah. Gak ngambil jalur kiri. Gak ngambil jalur kanan, malah ambil kiri dong. Nah ini dia pemberhentian pertama gue nih teman-teman. Oh, di sini ada blip. Tunggu hingga penumpang naik. Oh no. Penghasilan yang gue dapetin sekarang 810 dan sisa pemberhentian gue ada 8. Berarti ada 8 penumpang lagi yang harus gue angkut. Oke. Terus semangat ya. Oke, karena kejar setoran kita balap nih ya. Supir angkot yang di depan. Astaga, kok di mata gue itu depannya ada pintu dah. Ada pintu, ada bangku. Di belakang gue kayak ada yang ini, yang lain. Astaga naga. Wah kecelakaan. Wah gak bener banget tuh supir angkot. Itu kalau misalnya kalian bawa penumpang auto die anjay. Wah parah sih. Tapi worth it banget sih kalau misalkan untuk di kota ini tuh ekonominya minim. Jadi untuk penghasilan segini sih menurut gue lumayan ya.
wah pemberhentian selanjutnya di sana, berarti gue muter nih. Okay, let's go. Ya jangan bilang tuh si bujang angkotnya mogok dong. Mana tuh si bujang? Oh iya kah? Mogok. Mogok si bujang kayaknya nih. Kenapa Jang? Kenapa Jang? Aku ditabrakan bang. Astaga, hujan. Aduh, sumpah bang. Lagi nggak usah ngebut-ngebut Jang. Ya maaf bang Anto ya. Sumpah aku tadi agak oleng soalnya mobilnya berat kali. Ngantuk kau ya? Ya ngantuk. Eh bang, apa kita beli makanan dulu gak bang? Kenapa emang Jang? Di tasku nggak ada makanan. Aku juga gak ada makan sih, tapi masih belum lapar nih. Aku setengah sih, takutnya nanti pas lagi kerja kan bang. Ini ntar kita mampir deh Jang. Ya mampir apa? Bentar ya, boleh deh ya. Pokoknya kalau sejalan kita ada market, nah kita mampir dulu Jang. Oke bang Anto. Kau warga baru juga Jang? Iya aku warga baru bang. Sama nih, aku baru merantau baru, nih. Iya baru merantau. Nih, angkotnya keren kali ya bang ya? Iya ada spoilernya, lihat dah sama hoodnya. Ada apa namanya, knalpotnya ada dua bang. Iya knalpotnya kiri kanan. Terus ada apa namanya, bumper depan bang, sabi gitu bang. Iya. Keren kali bang. Ini aku udah pemberhentian yang ketujuh nih. Oh yang ketujuh. Tadi abang dapat berapa? 1.200. Kalau sekarang sih yang ku dapetin 1.350 US dollar. Aku tadi 1.200. Ya lumayan. Wah, isi bensin nih aku nih harus. Ntar aku mau isi bensin. Bang Ujang. Yo naik naik yo. Katanya, katanya di tempat sini tuh apa ya, rawan ini pembegalan. Iya kah? Di sini kah? Iya di sini. Nah, tadi aku apa tuh hampir kena begal juga tuh. Pas minta tumpang dengan sopir angkot juga pas dari bandara. Oh iya kah? Ada dua mobil yang berhentiin kita. Serem kali. Serem. Lagi suasana di sini kayak banyak gedung. Banyak ruko. Ya enggak apa-apa, Jang. Yang penting kita kerja halal dulu, Jang. Oh iya, kerja halal. Abang nggak mau jadi daftar IMS gak atau apa? Belum kepikiran sih Jang. Interiornya sabi bang. Emang kenapa tuh Jang? Ada ini bang, ada apa? Kayak ada TV gitu bang. Itu jangan-jangan CCTV Jang. Iya kok bang. Iya bisa bang. Jadi ini kursi-kursi gaming kali ya bang ya. Iya, kak, biar supir angkotnya katanya merasa nyaman gitu. Oh, gitu. Jang, kita isi bensin dulu ya. Iya bang, ini bang, di kiri nih bang. Nah, nih, isi bensin dulu nih. Nah, di sini tadi ada pembegalan, Jang, asli. Iya kah? Iya, Jang. Berarti rawan kali kayaknya. Oh, mang, isi mang. Bang, isi bensin, bang. Berapa? Full tank emang? Ini bang yang full tank aja bang. Pertalit ya pertalit. Apa? Adanya pertama? Ya pertamak bang, pertamak bang ya. Pertamak saya bang. Berapa? Isi bang. Oke. Berapa bang? 100 US dollar. Iya bang. Full tank emang. Lumayan juga nih, Jang. 100 US dollar. Nih penghasilan kita kan segini. 1000, belum nanti ya. Potong makan, potong operasional ya kan. Oh iya. Tangkiku gede udah penuh. Tadi aku isi bensin sekitar ini. 100-an. Ini penghasilan yang aku dapetin 2970. Kotor-kotor kayaknya 2500 sih hitungannya lah. Kayaknya banyak dah di sini dah penghasilannya kalau diangkut. Ayo Bu, mepet Bu. Mebu, mepet Bu. Mana Bu pasarnya Bu? Ah, pasar Bu. Ya oke Bu, oke. Kita ambil orang dulu Bu ya. Aku jadi stoker abang aja deh bang. Naik, suruh orang naik. Oh, tapi penghasilanku gimana nih? Bagi dua kah?
Gak usah bang. Lah serius kan, nanti gini aja deh, aku traktir makanan gimana? Woi boleh dah bang. Nah ya udah tuh ya, aku traktir makanan ya. Lalu tadi aku dapat musibah pula bang. Musibah apa tuh? Bang. Mobilku nabrak tadi bang. Lah iya kah? Yang tadi loh bang. Iya sih yang tadi. Kirain musibah yang lain gitu. Ayo bu, pasar bu, celodok bu. Ini bu, oh, iya, pasar bu, sebelah kanan bu. Oh iya iya iya. Tolong bang, bang, okay. mepetan. Oke, okay, oke. Okay. Mepetan bang ya, biar bisa semua bang ya. Oke. Bang Anto. Lumayan, penghasilannya udah 4.400, cuk. Wes jadi. Main bang. Iya. Gimana kalau misalkan kita bisa jadi teman baik nih kita ya kan? Kerja supir angkot ini kan. Boleh bang, aku jadi kernetnya aja dah bang. Janganlah kau jangan jadi kenek. Penghasilan kau ntar kurang. Biar apa bang? Partner kerja gitu bang. Ah iya, kita gampang kalau misal ketemu ya kan di jalan ya kan. Abang ada nomor HP ya bang? Aku belum ada handphone nih, nanti rencana pengen beli handphone habis kerja ya, ini. Aku rencana juga gitu bang, beli handphone. Iya, katanya di beli di market itu harganya 1.500an tuh. Tapi kita harus kerja dulu bang. Ah iya, makanya ini yuk, sih. Yuk naik silakan yuk. Ini mepet, bisa. Mepet aja bang, mepet bang. Iya, ini bisa ketutup sih, aku udah ini. Udah ada penghasilan 6.000an lumayan. Wah ini tinggal sisa pemberhentian aku satu kali lagi ya bang ya. Iya. Wah ini kalau kerja supir angkot benar-benar worth it banget sih, karena kenapa ya, dapat penghasilannya tuh Walcott, lumayan kan? Juga sih. Iya nih, ini terakhir nih kayaknya di RS deh. Iya di RS. Nah baru udah tuh, nanti kita ke Walcott. Oke guys, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, untuk pemberhentian selanjutnya ini langsung ke airport. Dan penghasilan gue yang gue dapetin 6.750. Ini sih pemberhentian selanjutnya airport katanya sih. Oh gitu. Enggak nih di sini nih. Lah nggak ada penumpang di sini. Lanjut bang. Oke, lumayan juga ya guys ya penghasilan yang gue dapetin. Jang, kita langsung udah otw ke terminal nih. Ya langsung ke Walcott ya bang ya. Iya, karena penumpang yang kita ambil udah nggak ada lagi kayaknya. Aku nanti kata ke bos mana ya bang ya? Nyetor. Iya nyetor tuh gimana ya? Bilang aja, tadi ada trouble gitu. Aduh, iya gimana ya nanti mobil kau ya? Bilang aja lah, bos ngasih aku mobil. Iya, Jang ini bisa aja kali Jang. Ambil aja Jang. Ini, bilang itu kali ya? Bisa iya, kali ya? Iya. Ntar bang, mudah-mudahan gak mau gue bang. Nah iya. Diambil dong, mobil orang. STG. Jang bisa gak Jang? Gak bisa jalan bang. Gak bisa jalan. Sama aja bang. Ayo udah Jang, ayo Jang. Ya bilang gitu aja lah bang alasannya bang. Weh. Oh bang, tadi bang. Sama supir angkot yang gitu bang. Oh iya, kita terus. Astaga naga. Supir angkotnya di sini bar-bar banget ya. Gak bar-bar nih bang, ada jiwa-jiwa pembalap kali ya bang ya. Aku gak ada jiwa-jiwa pembalap aku. Aku yang penting kerja halal aja buat makanku sehari-hari ini. Weh, dapat gaji aku. Aku belum makan, Cok. Bang, aku bar makanku habis, Bang. Aduh, minta-mintalah kalau gitu. Oke, mungkin nanti bakal gue lanjut lagi untuk video di kota ini, tapi entah kapan gue enggak tahu. Tapi yang pasti gue fun banget sih tadi untuk menjadi supir angkot itu seru banget.